Shalom-shalom di OT. Apa kabarnya hari ini? Pastinya sehat-sehat kan? Nah, sesuai dengan dress code kita hari ini, kita sedang memperingati Hari Kemerdekaan Negara Indonesia. Dan khusus hari ini, kita akan ngadain giveaway. Dan giveaway-nya akan diinfokan pada akhir ibadah nanti. Jadi teman-teman, ikutin ibadahnya sampai akhir ya. Sekarang, mari kita siapkan hati dan pikiran kita, juga catatan khotbahnya. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu yang melimpah pada hari ini ya Bapa. Kami boleh berkumpul di tempat ini untuk menyatukan hati kami untuk memuji dan menyembah-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk aktivitas yang Kau berikan ya Bapa, khususnya ibadah hari ini. Tuhan, kami mau berdoa bagi bangsa yang kami tinggali Tuhan, bangsa kami, bangsa Indonesia. Engkau berkati Tuhan Indonesia dari Sabang hingga Merauke Tuhan. Lawatan-Mu sempurna atas Indonesia tanpa terkecuali. Bapa, Kau berkati juga pemerintahan kami Tuhan, berkati Pak Jokowi, berkati Pak Maruf Amin, pemerintahan dari yang tertinggi hingga yang terendah tanpa terkecuali Engkau yang berkati Tuhan. Berikan hikmat dan kebijakan dalam setiap pengambil keputusan Tuhan. Keputusan yang mereka ambil itu sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Tuhan, Kau berkati pemimpin rohani kami Tuhan, Pak Niko, Pak Yongki, Om Riza Tuhan, Kau berkati serta wakil-wakilnya dan pelayannya Tuhan. Kau jadikan mereka terang dimanapun mereka berada. Kau berikan mereka teladan bagi setiap jemaatnya Tuhan, berkati kesehatan baik jasmani maupun rohani. Tuhan Yesus, Kau berkati generasi Yeremia Tuhan. Kami berdoa generasi ini dapat Kau pakai lebih lagi Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang terpanggil Tuhan. Tuhan, Kau yang berkati setiap generasi Yeremia ini dapat berapi-api di dalam-Mu ya Bapa. Tuhan, Kau berkati juga ibadah kami, ibadah di OT, biarlah di OT dapat berkembang Tuhan. Banyak orang yang mengetahui di OT, bukan hanya mengetahui tapi juga mereka terberkati Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, berkati ibadah kami hari ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kami menyatukan hati, kami yakin Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom-shalom sobat di Otis dimanapun kalian berada. Ayo kami undang kalian semua untuk bersuka cita bersama-sama. Jesus, You are the Savior of my soul. I have one desire just to be
tetap semangat memuji Tuhan karena Tuhan udah ngasih kita kesempatan walaupun cuma ibadah online aja di rumah, tapi Tuhan selalu memberikan kemenangan yang baru buat kita. Yuk, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita siapkan hati kita, kita mau menyembah Tuhan bersama. Yang berdiri mungkin tadi boleh duduk. Dimanapun kita mau persembahkan hati kita buat Tuhan, kita angkat satu pujian. Yesus memberiku kemenangan karena Tuhan selalu memberikan kemenangan. Gak cuma buat negara kita, tapi Tuhan memberikan kemenangan buat hidup kita juga. Ku tidak takut, sebab kau besertaku. Sebab kau besertaku. Katakan ku tidak bimbang. Ku tidak bimbang. Kami gak bimbang Tuhan karena engkau Allah kami. Sebab engkau Allahku. Engkau meneguhkanku. Engkau meneguhkanku. Bahkan menolongku. Bahkan menolongku. Ya Tuhan, engkau menolong kami setiap saat. Kau batu karangku. Kau batu karangku. Yesus. Yesus Tuhan. Angkat tangan kanan kalian di rumah, katakan Yesus. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberi
kasih Tuhan untuk ibadah online kami pada hari ini. Engkau masih memberikan kami kesempatan Tuhan untuk bisa merayakan Tuhan Yesus hari kemerdekaan negara kami Tuhan Yesus. Tuhan, kami tahu Tuhan Engkau memberikan kesempatan untuk kami negara Indonesia bisa merayakan kemerdekaan kami. Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau juga memberikan kemerdekaan untuk kami semua Tuhan, selalu baru setiap saat Tuhan Yesus. Dimanapun kami berada, Engkau selalu beserta kami ya Tuhan, ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong urapi kami Tuhan Yesus, berikan kami hikmat pengertian Tuhan daripada Tuhan, agar kami dapat mengerti firman yang akan disampaikan nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pimpinan-Mu, Juru Selamat kami Tuhan Yesus Kristus, hanya di dalam nama-Mu, haleluya, amin. Shalom teman-teman di OT, senang banget nih bisa ada di ibadah di RP 232 Outstanding Teens hari ini. Nah teman-teman, hari ini aku mau sharing firman Tuhan ke kalian tentang renungan harian aku yang aku baca dari buku karangan Stephen Furtick yang judulnya Unqualified. Pas aku baca renungan harian ini, aku nih benar-benar terberkati banget sama renungan hariannya. Makanya nih aku pengen sharing ke teman-teman karena aku yakin renungan ini bisa memberkati kita semua khususnya buat anak-anak muda. Oke teman-teman, langsung aja kita siapkan Alkitab dan catatan kita ya. Tema sharing hari ini adalah unqualified. Apa sih arti unqualified itu? Arti unqualified adalah tidak memenuhi syarat. Nah, menurut buku yang aku baca, karangan Stephen Furtick ini, pada umumnya semua manusia ini unqualified di hadapan Tuhan. Begitu juga dengan aku, bisa dibilang mungkin aku saat ini unqualified buat bisa ada di sini. Begitu juga dengan teman-teman semua. Nah, yang jadi permasalahannya adalah karena anak-anak muda, karena kita, aku juga merasa kalau diri kita ini unqualified, kita ini jadi takut buat melakukan hal-hal yang sebenarnya Tuhan mau kita lakukan di dalam hidup kita. Karena kita merasa kita ini gak memenuhi syarat, karena kita merasa kita ini unqualified, kita ini jadi takut melakukan hal-hal yang baru, karena kita tuh takut melakukan suatu kesalahan. Nah hari ini kita mau sama-sama belajar dari firman Tuhan, apa sih yang Tuhan bilang buat orang-orang yang unqualified kayak kita ini? Nah teman-teman, tahu gak sih kalau sebenarnya orang-orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa adalah orang-orang yang unqualified? Kita belajar dari tokoh Alkitab yang pertama yaitu Yeremia. Kita buka di Yeremia 1 ayat 6-8. Jadi teman-teman, ceritanya itu Yeremia ini dipilih dan dipanggil Tuhan buat menjadi nabi bagi bangsa Israel. Tapi Yeremia ini menolak panggilan Tuhan. Kita baca di ayat yang ke-6 ya. Maka aku menjawab, "Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan." Jadi pada saat Tuhan memanggil Yeremia, Yeremia ini menolak panggilan Tuhan dengan berbagai alasan. Alasan yang pertama adalah karena Yeremia ini tidak pandai berbicara. Dan yang kedua karena Yeremia ini masih muda. Teman-teman, seberapa banyak dari kita memiliki sama nih di posisi Yeremia di mana kita dipanggil sama Tuhan tapi kita menolak Tuhan dengan berbagai alasan. Yang jelas apapun alasan yang kita katakan itu gak menggoyahkan hati Tuhan untuk tetap pilih dan pakai Yeremia. Dan akhirnya Yeremia sekarang bisa menjadi nabi besar buat bangsa Israel bahkan sampai bangsa-bangsa. Apa sih yang bisa kita pelajari dari cerita nabi Yeremia ini? Yang bisa kita pelajari adalah tentang sikap hati Yeremia yang mau taat sama Tuhan. Walaupun pada awalnya Yeremia ini menolak panggilan Tuhan, tapi akhirnya dia mau dan dia berserah sama Tuhan sampai akhirnya Tuhan menyertai dan memperlengkapi Yeremia untuk bisa menjadi nabi buat bangsa Israel. Nah, cerita yang kedua, kita mau belajar dari kisah Daud. Teman-teman pasti tahu dong cerita tentang Daud versus Goliat. Bisa dibilang, Daud ini sangat-sangat unqualified buat mengalahkan Goliat. Benar gak sih? Bahkan sampai Raja Saul, Raja Israel pada saat itu aja, bilang di 1 Samuel 17 ayat 33, tetapi Saul berkata kepada Daud,
tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak masa mudanya telah menjadi prajurit. Di sini aja Saul yang seorang raja aja tuh gak percaya, masa sih lo bisa ngalahin Goliat, sedangkan badan lo tuh kecil, sedangkan Goliat tuh badannya gede. Goliat ini dari masa mudanya udah dilatih buat menjadi prajurit, sedangkan Daud ini adalah seorang gembala domba. Dan alasan kenapa Daud unqualified lagi dan lagi karena alasannya Daud ini masih muda. Padahal Rasul Paulus bilang di 1 Timotius 4 ayat 12, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Nah teman-teman, apa sih yang bisa kita pelajarin dari cerita Daud ini? Yaitu sikap hati Daud yang tidak takut. Pada saat Tuhan pilih dan panggil Daud buat mengalahkan Goliat, Daud ini sama sekali gak takut. Dia sama sekali gak ngasih alasan apapun sama Tuhan. Bahkan Daud bilang di Mazmur 118 ayat 6, Tuhan ada di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Wah teman-teman, menurut aku mentalitas Daud ini benar-benar keren banget. Coba teman-teman kalau ada di posisi Daud, di mana tiba-tiba Tuhan panggil teman-teman buat ngalahin raksasa segede Goliat gitu kan. Pasti kita tuh adalah rasa takut, tapi Daud ini sama sekali gak takut. Dan alasannya kenapa Daud ini bisa gak takut saat Tuhan pilih Daud buat mengalahkan Goliat adalah karena Daud ini punya pengalaman pribadi sama Tuhan. Di 1 Samuel 17 ayat 37 kita baca, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Nah teman-teman, jadikan Daud ini adalah seorang gembala domba. Jadi ceritanya kalau misalnya ada singa atau beruang yang mau nerkam atau mau mangsa dombanya, Daud ini yang maju buat mengalahkan singa dan beruang itu. Dan pada saat momen-momen itu, Tuhan itu selalu melepaskan Daud. Nah karena hal itulah Daud tuh jadi percaya, kalau Tuhan bisa melepaskan aku dari singa dan beruang, Tuhan juga pasti bisa melepaskan aku dari Goliat. Nah teman-teman, kenapa sih, gimana sih caranya supaya kita bisa punya pengalaman pribadi seperti Daud sama Tuhan? Ya caranya adalah dengan dekat sama Tuhan. Daud ini dekat sama Tuhan. Kita bisa baca di Mazmur yang ditulis sama Daud, di mana Daud ini kesenangannya adalah memuji dan menyembah Tuhan gitu teman-teman. Jadi yang mau kita belajar dari kisah hidup Nabi Yeremia dan Daud adalah Yeremia ini seseorang yang unqualified di mata manusia, tapi bisa menjadi nabi buat bangsa Israel. Dan Daud juga, Daud adalah orang yang masih muda, badannya kecil, tapi Tuhan bisa pakai Daud buat mengalahkan raksasa yaitu Goliat, tentunya dengan penyertaan Tuhan. So teman-teman, Yeremia di sini unqualified, Daud unqualified, begitu juga dengan kita. Tapi karena Tuhan udah yang pilih dan panggil kita, pasti Tuhan juga yang akan memperlengkapi dan menyertai kita. Amin, amin. Oke teman-teman, dari cerita di atas, sekarang kenapa sih alasan Tuhan itu pakai orang-orang yang unqualified buat melakukan hal yang dahsyat dan luar biasa? Alasan yang pertama adalah, kenapa Tuhan pakai orang-orang yang gak memenuhi syarat? Karena untuk menyatakan kuasa Tuhan dan supaya nama Tuhan yang dipermuliakan bukan manusia. Coba kalau misalnya Tuhan pakai orang yang pintar ngomong buat menjadi nabi bagi bangsa Israel. Itu bukan hal yang luar biasa, itu hal yang biasa aja gitu kan. Coba kalau Tuhan pakai orang yang sejak masa mudanya emang udah seorang prajurit, atau Tuhan pakai orang yang badannya segede Goliat buat ngalahin Goliat, itu juga hal yang biasa aja. Dan pasti orang-orang menyaksikan kejadian itu, dia malah jadi meninggikan manusia itu, bukan jadi meninggikan Tuhan. Jadi alasan kenapa Tuhan pilih orang yang gak memenuhi syarat, pilih orang yang unqualified, ya karena supaya orang-orang itu meninggikan nama Tuhan, kalau mereka tuh gak bisa tanpa penyertaan Tuhan gitu teman-teman. Dan alasan yang kedua, kenapa Tuhan pakai orang-orang yang unqualified di dalam Alkitab, karena Tuhan itu lebih peduli sama ketersediaan kita daripada kemampuan kita. Mampu tapi kita tuh gak siap buat dipakai Tuhan. God cares more about your availability than your ability. Poinnya bukan seberapa mampu kita, tapi seberapa siap kita buat dipakai sama Tuhan gitu teman-teman. Sekarang pertanyaannya, gimana sih caranya supaya Tuhan bisa pakai orang-orang yang engkau? Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk ibadah hari ini Tuhan Yesus. Tuhan, aku mau berdoa ya Bapa buat setiap anak-anak muda, buat setiap teman-teman yang mendengarkan sharing hari ini, biar Tuhan yang urapi mereka, biar Tuhan mereka memiliki hati yang taat, memiliki hati yang tidak takut karena mereka percaya kalau Tuhan pasti yang akan menyertai dan melengkapi setiap masalah di dalam hidup mereka ya Bapa. Tuhan, aku juga mau berdoa Tuhan Yesus supaya mereka bisa tumbuh menjadi anak-anak muda yang
kuat ya Tuhan Yesus menjadi anak-anak muda yang percaya dan menyerahkan hidupnya di dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom-shalom DOT. Selamat datang untuk kalian yang baru datang ke ibadah online hari ini. Perkenalkan, nama saya Arau. Nama saya Kalista. Di sini kita akan menyampaikan pengumuman untuk ibadah hari ini. Kita akan ketemu lagi ke ibadah selanjutnya tanggal 17 September 2020 jam 4 di YouTube IRC Media. Buat teman-teman yang mau memberi, bisa langsung transfer ke rekening yang ada di layar atau barcode yang ada di layar. Oh iya, kamu udah ikut KUL belum? Udah dong. Untuk kalian, teman-teman, jangan lupa ikut KUL sesuai dengan KUL kalian masing-masing ya. Oh iya, kita ada pengumuman spesial nih. Kita akan mengadakan giveaway. Pertanyaan untuk giveaway-nya adalah? Pertanyaannya, sebutkan 2 judul lagu yang dinyanyikan di ibadah online hari ini. Lalu, cara ikutan giveaway-nya gampang. Kalian tinggal screenshot ibadah online hari ini, lalu ketik jawabannya. Terus kalian kirim ke IG story kalian masing-masing, tag DRP232 dan tag 3 temen KUL kalian. Untuk 5 orang tercepat akan mendapatkan hadiah menarik yang langsung dikirim ke rumah kalian masing-masing. Batas waktu ikutan giveaway besok jam 4 sore. Sekian pengumuman dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Menyelesaikan ibadah kami hari ini ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau berdoa ya Tuhan Yesus buat teman-teman kami Tuhan yang ada di rumah Tuhan Yesus. Tuhan, biar firman yang telah ditaburkan tertanam di hati yang subur ya Tuhan Yesus dan bisa menghasilkan buah yang baik ya Bapa. Biar Tuhan Tuhan yang berkati teman-teman kami Tuhan Yesus yang sekarang sedang di dalam pergumulan ya Tuhan Yesus. Engkau yang tahu setiap kelemahannya ya Tuhan, yang tahu setiap isi hatinya ya Bapa. Biar Tuhan mereka mau belajar buat taat dan tidak takut buat setiap panggilan Tuhan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bentar kami akan mengakhiri ibadah di OT hari ini Tuhan Yesus. Biar Tuhan
Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan, biar urapan Tuhan yang mengurapi kami semua ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Biar kami bisa ketemu lagi Tuhan Yesus di ibadah di OT selanjutnya ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.